dan bini mah telah mengadakan kampungkan acara 212 pada tahun 2019. Alhamdulillah sukses berkah dan semua jamaah berkumpul kembali dalam kesatuan, semangatnya terikat di dalam perjuangan, dan mudah-mudahan ini terus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Dan walaupun memang 2019 ini reuni akbar kita 212 kali ini masih belum dihadiri oleh imam besar kita Guru kita Habib Muhammad Rizik Ibn Syihab, tapi itu tidak menyurutkan semangat perjuangan daripada jamaah semuanya yang berkumpul dari Sabang sampai Merauke, berkumpul di Jakarta ini, di Silang Monas ini. Mudah-mudahan semangat ini pun senantiasa terjaga, dan mudah-mudahan semua yang berkumpul senantiasa doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala agar imam besar kita kembali ke tanah air dengan secepatnya. Kita doakan mudah-mudahan dari jutaan manusia yang berkumpul di sini pasti ada salah satu atau banyak manusia-manusia yang mulutnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab doanya, yang salah satunya kita harapkan punya besar kita adalah kembalinya guru besar kita, imam besar kita, orang tua kita Sayyidul Walid Abu Al Habib Muhammad Rizik Ibn Husain bin Syihab. Dengan kedatangan beliau, dan kita juga tentunya pasti yakin beliau kembali, maka umat Islam akan senantiasa bertambah semangat dalam perjuangan dan terus berada di bawah komando para ulama. Dan juga mudah-mudahan setiap apa yang diapresiasikan oleh semua jamaah Reuni Akbar Mujahid 212, yaitu minta keadilan daripada pemerintahan ini untuk setiap penista-penista agama diadili, setiap penodaan-penodaan agama apapun harus langsung ditanggapi oleh aparat. Mudah-mudahan aspirasi kita semua mewakili rakyat Indonesia yang ada hadir di Reuni 212 Mujahid ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, dan mudah-mudahan menjadi ajang aspirasi masyarakat yang senantiasa disalurkan lewat ajang Reuni 212. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua semangat di dalam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.